Selamat siang pemirsa, kami dari tim Humas Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang akan melaporkan kegiatan karantina hari ini. Untuk meningkatkan pengetahuan di bidang kehumasan, Kepala BKP Kelas 2 Tanjung Pinang beserta tim Humas melakukan BIMTEK di TV Kepri. Dalam BIMTEK ini, tim Humas BKP Kelas 2 Tanjung Pinang diberikan materi dan praktek terkait pembuatan berita. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang, Doni Muksidayan beserta tim humasnya melakukan kunjungan ke Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Kepri atau TV Kepri dalam rangka kegiatan bimbingan teknis terkait kehumasan pada Senin 15 Oktober 2018 bertempat di ruang rapat BTIKP Kepri. Ini hanya perbulan saja, kami Pak Durahman, mungkin ke depan nanti kerjasama dan bimbingan seterusnya dari terutama media kita di Kepri ini ya Pak ya, biar kita nanti bareng-bareng Pak. Jadi kemarin saya masih ingat berita kami yang diliput oleh PTV Kepri itu ketika kami share ke pusat Pak dan juga dengan akun-akun. Jadi kalau kamu tuh ada namanya LHS dari pusat Pak, jadi begitu ada berita dari kami kirim ke pusat perintah itu harus diselesaikan, itu seluruh Indonesia memviralkan Pak. Jadi kemarin yang kayak TV Kepri itu yang saya share pribadi itu hampir 1.200an Pak. Itu baru yang saya pribadi Pak, saya ini kan di akun saya pribadi gitu, belum yang dari Tanjung apa yang dari kita Tanjung Pinang, belum yang di LS kan oleh teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi memang saya bilang ya nanti kita viralkan seperti itu Pak Eko, saya bilang gitu. Jadi nanti dalam bentuk YouTube-nya yang sudah jadi nanti kami sharekan secara nasional Pak. Dalam kegiatan ini, disampaikan beberapa materi tentang bagaimana pembuatan berita di TV Kepri, seperti peliputan berita, pembuatan narasi, hingga penyampaian berita yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknik pembuatan berita bagi tim Humas BKP Kelas 2 Tanjung Pinang. Kepala BTIKP Kepri, Abdul Rahman berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat mempermudah tim Humas BKP Kelas 2 Tanjung Pinang dalam menginformasikan berbagai berita seputar kegiatan karantina pertanian. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan hari ini mengenai perhumasan adalah kegiatan yang melibatkan atau mensinkronisasi antara kegiatan yang ada di Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang. Salah satunya adalah tujuannya bagaimana memberikan pengetahuan, pembelajaran kepada bagian humas yang ada di karantina pertanian kelas 2 ini dapat bisa menimba ilmu, kemudian nanti dapat diterapkan di kegiatan perhumasan yang ada di balai karantina itu sendiri. Yang menjadi narasumber atau keterlibatan kita semua ya dari pihak TV Kepri, mungkin dari narasumber dari bagian news atau pemberitaan. Setelah mendapatkan materi yang disampaikan, tim Humas BKP Kelas 2 Tanjung Pinang langsung mempraktekkan materi tersebut. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.